Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam ya, tidak kurang suatu apa, amin. Hari ini hari Selasa, tanggal 11 April tahun 2023. Saya Pak Dr. Ansmatia melalui channel YouTube Dr. Ansmatia. Ini akan melakukan perjalanan dari Tugu Pensil ke arah yang masuk di Tugu Pensil yang selatan masuk wilayah Temangerja, wilayah Kenteng ya. Dan kita akan melakukan perjalanan melewati jalan aspal juga jalan tol ke arah pasar Kapadepok. Di sini Bapak dan Ibu sekalian, sawah kiri kanan ini kan di musim kemarau menjadi sentra tanaman bawang merah. Tapi karena ini masih musim penghujan, Bapak Ibu bisa melihat ini akhirnya banyak menggenang. Di musim ini akan ditanami dengan padi. Meskipun kita lihat ada juga yang sudah mulai menanam bawang merah, tapi harus dibuat pada sistem pensurjan, jadi ada yang tinggi, kemudian ada yang rendah. Tentu maksudnya agar tanaman bawang merah itu tidak terkena hama. Nah, jalan ini sebagian memang model contoh. Saya kira ini sangat kuat untuk tanah yang memang bergerak, tanah yang labil, cocok ada dengan ini. Biasanya di tempat ini selalu aja aspal cepat sekali. Nah, kita kembali melanjutkan perjalanan yang hijau-hijau ini, Bapak Ibu sekalian, ada pagar hijau masuk di kantor kelurahan. Kenapa? Temangerja ini terlihat. Kemudian kalau ke timur masuk kantor kelurahan Kayangan, dan ini masuk wilayah ini pasar Nganggrung ya, pasar yang dulu sangat terkenal. Dan di sini Bapak Ibu sekalian, pasarnya berada di posisi atas, dulu rindang, tapi sekarang tampaknya pohon-pohon itu di tempat. Kita masuk melakukan perjalanan terus ke selatan, nanti akan sebentar lagi kita akan masuk ke wilayah Bumi Rejo. Nah, di Temangerja ini, kepada Ibu sekalian, kita lihat jalannya ini sudah cukup bagus. Pohon-pohon yang tinggi tampaknya juga masih cukup banyak, sehingga jalan ini tampaknya memang lebih sejuk dibandingkan dengan jalan yang lain. Meskipun di musim kemarau kadang ini banyak juga pohon jatuhnya, itu cenderung cukup panas. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, di wilayah ini masih di masuk di Mangerjo ini wilayah Kemangan. Masuk Bumi Rejo katanya, karena ini pabrik ini sudah masuk juga ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jalan ini kalau ke selatan terus nanti akan sampai ke perempatan Canangan, tetapi kita akan belok kiri di tengah sawah wilayah Bumi Rejo itu ke arah kantor Kepanewon Belanda. Di hari-hari biasa Bapak Ibu sekalian, di sini banyak kuliner, tapi karena ini puasa mungkin yang jualan waktunya yang tidak. Ini Puskesmas sudah satu, kemudian ini ada pasar, sebenarnya namanya Pasar Butuh. Pasar ini sebenarnya lama tapi tidak luas. Hanya
kecil tapi kamarnya sekarang sudah mulai tidak luas. Nah ini pasar butuhnya sebenarnya. Ini ada di belakang itu banyak. Ada Wirungduk, kemudian ke selatan lagi. Nah di sebelah barat ini ada pondokan yang memelihara ikan lele dan juga gurame. Kemudian ini ada masjid yang biasa untuk mampir para musafir. Ini Bapak Ibu juga bisa melihat ini jalan ini juga hijau karena banyak pohon jati, pohon randu dan juga pohon lain yang sudah besar-besar sehingga tempat ini jalannya memang relatif sejuk. Ini adalah Balai Kelurahan Mirjo. Balai ini posisinya memang di tanah yang agak tinggi sehingga balai ini tampak terlihat gagah. Di masa lalu balai yang seluas itu jarang, tapi sekarang sudah mulai banyak. Di sekitar Balai Kelurahan itu ada yang dibuat apa ya, gor, jadi gedung olahraga. Ini buah rejo. Kemudian kita lihat lagi ada penjual. Dulu sempat kita gambar ya, ada penjual pisang dengan tiruan pisang, tapi tidak tahu sekarang masih ada kan? Oh ya, masih ada jual pisang. Nah di sini Bapak Ibu sekalian, ini juga sentra tanaman bawang merah di waktu musim kemarau. Tapi karena ini masih musim penghujan, ini masih sekali lagi ini ditanam ini padi saat ini diganti dengan bawang merah. Ini luas sampai ke timur sana. Di waktu-waktu tertentu juga ada tanaman namanya lombok, cukup terkenal, tapi masih dikenalnya adalah bawang merah. Ada orang yang mengatakan kalau bawang merah dari Pulau Bogo, terutama dari wilayah Srikayaan Bumirejo ini, kualitasnya tidak kalah dengan dari Brebes. Bahkan kalau infonya dari pengrajin bawang goreng dari Super Bram itu mengatakan kalau bawang merah di sini itu digoreng warnanya tidak berubah jadi merah merona, tetapi kalau dari Brebes digoreng itu warnanya nanti berubah jadi hitam ya, kehitam-hitam. Jadi di satu sisi tampilannya lebih bagus dari sini, kemudian di sisi lain dari sisi apa ya, rasa aromanya lebih bagus dari Pulau Bogo. Nah, ada tikus. Dan Bapak Ibu sekalian, di sini juga sudah mulai dijual bawang goreng, itu sudah mulai banyak dikemas dengan berbagai ukuran. Dan yang apa ya, yang hebat Bapak dan Ibu sekalian, di sini itu kan juga sudah mulai ada yang bawang goreng atau brambang goreng yang crispy ya, berarti itu sudah ada campuran tepungnya, bisa dimakan sebagai camilan. Kita mungkin sebentar lagi akan sampai, tinggal mungkin sekitar 1,5 kilo perjalanan dan saya
Kalau Bapak Ibu melihat di sini tanahnya memang subur ya, terlihat padinya juga buahnya bagus. Ini sudah mulai bernas dan tentu sebentar lagi akan panen. Kita lihat ini dukungan saluran irigasinya juga bagus. Bapak Ibu bisa melihat ini airnya mengalir normal. Kemudian itu tentu dengan pengaturan air yang cukup baik. Kemudian kita lihat di sisi timur itu dari kejauhan ini tampak ada masjid, kemudian ada SD Gunosoro yang ada di utara jalan itu, kemudian juga aturan saluran air. Di sana juga ada masjid. Dan di tempat ini Bapak Ibu sekalian, ini tampaknya juga orang mulai memanfaatkan ini untuk jualan gorengan. Cuma ini tidak spiral di jalan Bulak Srikayangan ya, jalanannya Bulak Srikayangan yang sekarang menjadi sentra dari aktivitas ekonomi masyarakat. Bahkan selama 3 minggu ini kan ada acara dari mancing kemarin minggu 6, kemudian besok ada pentas seni. Nah ini lanjut Bapak Ibu sekalian, lewat jalan di pinggir dan nanti akan melintas juga di tengah sawah. Bapak Ibu bisa melihat langit ini cukup cerah, tidak hujan ya, cuma memang ada mendung di sana sini, tapi ini menjadi apa ya, satu pertanda ini belum akan hujan. Kepada Ibu sekalian, sebagian jalan ini memang rusak ya, perlu diaspal ulang. Dan ini kelihatannya aspalnya juga setahu saya belum begitu lama, mungkin belum sampai 5 tahun, tapi sudah kondisinya sudah rusak. Ini jalurnya sebenarnya juga cukup panjang di tengah sawah, cuma sini mungkin tidak sangat tren di Telan Anyar, karena Telan Anyar itu ada dukungan di sana, banyak ditanam bawang merah, kemudian ada kuliner yang masuk sana, sehingga tempat itu di sore hari terutama jelang tenggelamnya matahari sangat luar biasa, bahkan seperti di kota suasana. Bapak udah mulai ada yang menyiapkanlah untuk bawang merah. Nah ini Pak, jalan ini sudah sebenarnya sudah cukup berbahaya karena di musim penghujan untuk bawang merah. Di depan ini Bapak Ibu sekalian adalah kantor Polsek Lendah, yang memang posisi kantornya tidak berada di pinggir jalan besar ya, tapi masuk di jalan. Kelihatannya jalan kabupaten ya, sudah kurang begitu bagus. Nah di depan itu Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di kantor Taman Ewon Rendah. Di tempat ini besok bulan Juli 2023 akan diselenggarakan kegiatan harga nasi yang pusatnya akan ditempatkan di Resto Kecubung yang ada di posisi ke kanan dari jalan. Dan terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.